selamat malam. Salah. Lakukannya jadul. Ya, kita senang banget. Terima kasih buat tepuk tangan buat Icon Studio Live. Oke. Tempatnya keren banget, terus Keca diundang bisa main sama Mas Berry Likumahua. Jadi gua manggilnya selalu Mas Ber dari dulu. Idenya dari saudara Berry Likumahua. Siapa tuh? Ide band. Ide band tuh apa? Doni Ide band. Doni apa? Oke, terus kita juga mau terima kasih buat Indonesia Skechers yang mau kolaborasi dengan Skecha. Tepuk tangan dong. Jadi kita digambar nih Jack dari tadi. Moga-moga harga muka gue murah nanti, jadi gue bisa beli. Gila, lu gak menghargai seniman banget nih, keterlaluan nih. Enggak, kita sepatu baru mulu loh, tajir kita. Gitaris-gitaris ya gak sih? Ya, salah ngomong kan, bingung kan? Gak enak kan? Tapi ya lumayan sih. Ya pokoknya tadi kita senang banget sama sini. Tadi yang lagu pertama duo itu judul lagunya Different Seasons. Itu judul album kedua kita yang baru rilis tahun lalu. Terus lagu kedua judulnya Horse Race. Itu udah ada di album pertama kita judulnya Childhood Dream. Yang ketiga Bosan Try Anything. Lagu selanjutnya kita mau bawain. Ini mumpung rekam nih gue biar Kat Zia lihat nih. Lagu ini buat Kat Zia. Jadi dulu gue suka sama cewek namanya Kat Zia. Ini videonya gak usah dirilis dong. Kat Zia Emalda. Udah nikah kan? Udah nikah. Dia siapa sih? Dia cem-cemannya Dika bukan? Enggak, jadi dulu gini ceritanya Geralt suka sama Kat Zia. Geralt yang mana? Yang ini kan? Ini Geralt, jadi Geralt suka sama Kat Zia. Terus dia... jadi dia suka kan, terus dia... Gak, lu kasih tau di sini sih? Gak apa-apa boy, biar semua orang tahu. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Siapa tau ada yang pet-pet gitu ya kan? Try Anything tuh ceritanya tuh dia melakukan segala cara buat dapetin... Padahal gue gak pernah apa-apa. Padahal ditinggal kawin. Nih orang gila nih. Gila nih. Dia pacaran sama adeknya dulu, cie. Tapi ada pacarnya sih sekarang, ntar gue ditabok. Oke, lagu selanjutnya ini saya buat di rumah sepupu saya, jadi judulnya Cousins, bukan yang sabun itu, tau gak? Enggak ya, itu lawakan-lawakan jadul iklan ya. Ya kayak lo lucu aja. Gila. Ada bokapnya. Oh, halo. Dika lucu kok. Ini mumpung di studio bisa tepuk tangan dulu. Yang musikal. Bukan yang musikal. Dor. Ya kami dari Skecha, kita merasa terhormat banget bisa main di programnya Icon Studio Live sama Berry Likumahua yang udah ngundang kita main. Di sini seru banget. Acaranya intim, kita belum pernah buat ya. Yo, ini pengalaman pertama buat kita main di studio terus di live. Studio live kita nonton intim. Yang nonton intim terus direkam audio dan videonya. Menurut kita pengalaman yang keren banget karena kita biasanya main di panggung-panggung aja. Yoi. Kalau di studio soalnya nggak salah beda. Iya. Yeah. Jadi ternyata tapi kita kayak tadi terlalu nggak salah sedikit. Iya. Yeah. Dan terutama programnya kali ini menurut kita seru banget soalnya ditambah ada kolaborasi dengan Berry Likumahua, terus ada kolaborasi dengan Indonesia Skechers. Konsepnya lucu sebenarnya. Konsepnya lucu dan menarik. Out of the box gitu kan. Jadi awalnya kita mungkin banyak banget orang yang bikin musik aja di studio, musik doang gitu ya, udah biasa aja gitu. Cuman ada spesial barengan sama Indonesia. Kita udah lihat gambar-gambarnya keren-keren banget. Jadi itu maksudnya karena menurut kita menurut kita kalau kayak seni musik, seni lukis, seni ya gambar atau apa itu sekarang udah zamannya udah digabung sih. Jadi makanya jadi bisa dapat nilai plus untuk show-nya sendiri, untuk seni pertunjukannya sendiri. Jadi sangat seru banget, terus tadi mainnya juga seru banget, Icon Studio-nya juga alat-alatnya juga buset, keren-keren banget. Buset banget, memadai sekali. Dingin, nyaman, walaupun kita mainnya lari-lari tetap keringetan, tetap cozy, tetap keringetan. Pokoknya sukses terus buat acaranya Icon Studio Live dan Berry Likumahua. Iya, semoga program bisa lanjut terus, makin banyak yang nonton, banyak yang datang, terus konsepnya juga makin menarik. Yoi. Terus yang diundang tetap yang keren-keren kayak kita ya, ya gak sih? Gak ada yang lebih keren dari kita, tapi maaf keren ya. Dari Skecha. Tapi ini udah paling kerennya udah diundang kita duluan, jadi sorry banget ya. Untuk yang keren-keren selanjutnya, tapi gak bisa lebih keren dari kita. Skecha main kesini, jadi ya sampai jumpa. Ke Studio Live, tepuk tangan buat Berry Likumahua. Ya, namanya
juga ya, namanya juga ya. Jadi kita ya, ya udahlah. Oke, untuk lagu selanjutnya ini kita ngomong lagi. Lagu selanjutnya ini judulnya Anak Bungsu. Jadi ini saya dedikasikan, saya tulis untuk Mas Tohpati, produser album keduanya Sketsa. Tapi berhubung karena Mas Bear juga anak bungsu, cie, ngaku gitu. Jadi kita mau bawain nama Mas Berry, Likumahua, Mas Bear, walaupun Ambon tapi kita panggil Mas karena berjiwa Jakarta, enggak apa-apa sih. Mas Bear, singkatan dari Master, enggak lah, Master. Ya, pokoknya lagunya judulnya Anak Bungsu. Eh, ada yang ketawa, boy. Yang bukan teman gue ketawa. Lu yang gak ketawa, teman gue gak? Oh, Dika lagi deketin cewek. Jadi dia udah 26 tahun. Intan, namanya Intan. Anak penyanyi legendaris keroncong. Beneran. Tapi di friendzone. Jadi kan dia dikasih oleh-oleh, dikasih tag. Thank you, Dik. Sukses ya. Ya. Jadi ya friendzone kayaknya. Enggak. Bud, kan kamu main lagi lah. Boy. Gimana? Gue mau cerita. Jadi gini. Dia sebelum kemarin ngasih oleh-oleh itu kan dari Surabaya kan ke siapa? Intan, kasih ke Intan, jawabnya thanks ya Dik, sukses selalu, temen banget kan. Sebelumnya dia dari Jepang, lebih keren lagi, beliin cewek kimono. Inisialnya depannya E, 3 huruf, belakangnya A. E, bintang A. Tau kan siapa? Coba. Dia ngasih kimono. Gimana? Dikasih oleh-oleh kimono. Gue udah di bawah nih, ceritanya di salah satu tempat tinggal. Fa, gue udah di bawah nih, Fa. Dia nunggu sejam. Begitu turun, sama pacarnya. Yang ada kimononya dipakai sama pacarnya, Jack. Gak apa-apa, usaha. Gak tau pacar, gak tau asisten sih, cuman yaudah lah ya. Yang ini kayak beneran, yang Intan ini kayak beneran. Om, Dika. Om, main dulu ya, Om. Thank you.
Beri Lukumahua on bass. Beri Lukumahua, tepuk tangan dong. Gila. Kita terhormat sekali bisa main bareng Mas Ber. Kalau di sebelah kanan Bari Maheswara. Di sebelah ada Bari Maheswara, tepuk tangan dong buat Bari juga yang lain. Di sana yang gak kelihatan ada Beri Prima. Oke, tepuk tangan. Kemudian kita terima kasih banget buat Mas Ber. Jadi kalau gue boleh cerita, gue dulu kita gimana buat ya? Kita pernah ngebuka gathering-nya Mas Ber. Ini Jack, apa? Di midpoint tuh acara apa sih, Ber? Midpoint Senayan. Nah, yoi. Nah itu kita yang buka tuh. Acara Godspellers 2009 nih. Yang ngurusin masih Rian Innocentio. Yoi, yang ngurusin. Hari tahu ya, yaudah. Kita main, kita sketsa. Iya, terus abis itu kita sering berjumpa di banyak acara. Terus sampai saya dapat kesempatan main sama Mas Ber, terhormat sekali. Pokoknya Mas Ber gokil sih, suka slap-slap, terus suka asik. Sering curhat juga sih, nebeng, gue juga nebeng. Terus oke, kita mau manggilkan teman-teman kita lagi pada ke panggung. Oh, kita belum mengenalin teman-teman kita, sorry banget. Oh iya. Bud! Dia emang kasihan. Kasihan sih. Bud, up and down yuk. Di bar pertama lo bikin gue jadi keren, bar kedua bikin gue jadi pecundang. Itu yang sering kadang dilakukan, ngerti gak lo? Di dalam kehidupan terkadang tuh, cie enggak lah, gak asal. Tahun pertama enak, anget, tahun kedua gak enak. Ih, gila, gue sih diputusin mulu kalau gue. Tepuk tangan pada bass, Anka Diof, Subran. Topinya kebalik mulu dari dulu, sepatu emas, gold, ini harganya 1,7 juta. Terus dia biasa abis manggung keluar kota beli lagi. Gue yang nemenin. Lumayan. Nyobanya make 10 sepatu tiap toko. Serius. Sampai mbak-mbaknya bete. Enggak sih. Ya. Masalahnya mbak-mbaknya bete bukan gara-gara dia nyobain banyak sepatu. Kakinya dia bau. Jadi tiap kali dia nyoba sepatunya bau. Andalannya gitu kok cewek-cewek so imut, so innocent. Tepuk tangan buat Rika Astari. On accordion. Kemarin canggih loh, dia dilihat hi-fi pas check sound langsung diajak main. Yui. Diajak mantannya Anka. Nah, gitu. Gimana kak rasanya? Gimana Rik rasanya main sama mantannya Anka? Anka. Kak lo nyapanya udah lo gue gitu ya, udah ngaku kamu ya? Lo apa kabar? Iya gak sih? Dianya mah masih pengen aku kamu. Iya. Tapi enggak, dia yang jahat ya. Sekarang pacar lo iklan-iklan gitu. Enggak. Tapi dia yang jahat kak ya? Jahat ya. Gak apa-apa. Jangan, ntar disiarin loh, secara langsung loh. Dari Gelora Bung Karno loh. Tepuk tangan buat Arman Caniago on percussion. Arman, dulu gue punya band sama Arman, namanya Via Spiga, tahun 2007. Terus dia bubar gara-gara berantem sama Anka. Sekarang cuma job profesional aja, penting dibayar, Ge, bayarnya. Iya, ada Atina. Atina, selamat pagi, baru putus sama Monte ya. Gila, 6 Montenya tahun udah pacaran. Montenya udah jadian ya. 6 tahun pacaran putus. Iya, Montenya udah jadian ya. Iya, Montenya udah punya pacar. Oh, iya. Ya. Terus. Canda Ten, kita emang asal. Sebelah kiri kita. Ini. Anka Diof. Yoi. Nih, pemain biola. Berdua. Ini jago banget. Speed jago, teknik jago. Cewek-cewek kalau cuma lihat dia main bola suka, jago. Terus tapi violinis nomor 2 di Indonesia. Nomor 1-nya Didit soalnya. Jadi dia nomor 2 terus, mau sejago apapun dia nomor 2 terus. Tepuk tangan buat Dika Casmala. Jadi Om, saya selalu dimarahin Dika pas pertama kali main sama Dika. Tepuk tangan buat Dika Casmala. Gue nama gue Casmala. Marah. Dikit-dikit marah. Casmala ngambek. Pasti bagus kita pakai terus. Pasti bagus kita ajak terus.
cuman gara-gara harganya beda 50 ribu. Jadi kalau kata Dika, Ge, thank you banget ya udah ajak gue main. Soalnya gue biasa main sama yang tua-tua, gak bisa ngomong jorok. Karena seneng gak bisa ngomong jorok. Om, Ki. Gimana mau punya pacar ngomong jorok? Coba ngomong jorok, jorok gitu. Coba. Basi banget. Ya, Dika Casmala, tepuk tangan. Terus, gitu juga ya. Lumayan ya. Sebelah kanan saya, wis. Us, gila, gesit Geralt. Nih, lincah. Geralt Widmarang, tepuk tangan. Ya. Keren, oh, tepuk tangan buat Dimas Wibisana. Yeah, gak usah kencang-kencang, gak boleh sombong katanya. Dia boleh beli sepatu baru juga. Jadi kita lagi gaya-gaya beli sepatu. Gue baru beli sepatu ini 1,7 juta. Pamer-pamer, musisi tajir. Musisi tajir, ya gak Bud? Enggak ya? Malu-maluin banget. Ya. Gak jelas, gak jelas. Lagian mau ada pertanyaan gak ada yang mau. Bener lagi. Oke. Okay. Ya, nama saya Geralt Sumorang. Terima kasih udah pada hadir. Ini lagu selanjutnya. Saya sebenarnya promo album saya yang lain. Sama Angga. Jadi saya baru rilis judul albumnya Time is the Answer. Jadi kita akan bawain lagu judulnya Time is the Answer. Jadi ini tentang mantan gue lagi. Tapi gue ditolak gitu sama orang tuanya. Gak suka gitu. Gue gak ngerti kenapa sih. Padahal gue baik. Gue pacaran 3 kali, 3-3-nya ditolak sama orang tuanya. Yang salah bukan orang tuanya, lu. Oh iya. Iya sih, yaudah.